jam sekarang pukul 2.24 minit pagi. So beginilah keadaan dia. Suhu kalau ikutkan dekat weather, katanya pukul berapa ya? Pukul pula. Gelap pula. Bau terang. Okay. So kalau mengikut suhu yang dikatakan ialah 16 darjah Celsius. Tapi dia macam tak sejuk. Macam 16 darjah Celsius. Macam dekat, lebih kurang kat rumah aku je. Kalau semalam aku rasa dekat rumah aku lagi sejuk kot. Sampai sengal aku punya tulang semalam. So ni macam ni lah. Dia bukan-bukan yang tak, yang belum boleh basuh lagi. So aku dalam ni seorang. So yang dua orang lagi tu, dia tidur dalam kereta. Tak tahu apa dia borak. Tak tidur lagi tu. Tadi dah tidur pasal bangun. Borak apa dah. So aku rasa aku nak bawa korang jalan-jalan lah. Tapi jalan tak ada apa pun. Gelap kan. Ni kalau sejuk, kalau masak Maggi best ni. Ada air tak? Ada sikit-sikit kopi. Ni kena panas baru best. Kalau tak panas baik aku minum air sejuk je. Kan? So apa lagi ada? Tengok ni nasi tadi. So dah habis dah nasi. Dalam ni ada oden. Ni makan oden best juga time-time ni. Oden. Dalam ni ada, entah buka. Dalam ni ada daging tadi, daging bakar. Dengan sausage ada lagi kot. So barang-barang yang belum dihentam, belum dibelasah lagi ialah dalam ni ada lagi. Piah tadi kan. So ada mi segera, ada pisang. Pisang ada. Tengok. Mi segera je. Kat sini apa lagi ada? Dalam ni ada air. Segala jenis air. So ni dapur. Tak sempat nak guna lagi sebab dapur dah bawa dua dah. Itu ada apa biarlah, malas tu sebab. Pada aku minum air kopi ko tadi. So dalam tu air kopi ko. Best juga. Tak ada apa. Kosong je. Nampak tu gerimis lagi tu. Nampak macam ada macam serangga terbang kan. Tapi bukan serangga terbang tu, gerimis. Macam itulah cerita dia. Apa nak buat, boring pula. Nak tidur macam tak kantuk pula. Hola amigos, assalamualaikum, selamat pagi, selamat menyambut tahun baru 2022. Semoga apa yang dirancang yang belum dilaksanakan lagi dapat dilaksanakan pada tahun ini. Dan semoga kita buka lembaran baru. Nampaknya seperti ada pendatang, pun ada pendatang. Nampak kalau korang boleh nampak. Ui, hujan lagi yo. Sepanjang masa hujan. Kita orang dah berkemping kat sini dari tahun lepas sampai tahun ini. Bermakna kita orang berkemping kat sini dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu member kita yang basuh. Tengok dalam hujan tu. Tapi yang dahsyat dia,
Diambil dia. Ayo. Pada berdekun ni. Pakai baju hujan tu. Pergi membasuh. Singki kat sana. Memang tak apa-apa jelas lah. Biarlah. Pagi ni pagi. Pagi tak apa-apa nak pagi sangat lah. Sekarang dah pukul dah tak nampak pulak. Sekarang dah pukul 10.40. Belum breakfast lagi. Sebab aku tidur pun pagi tadi. Lepas subuh aku tidur. Tak boleh tidur. Tak best. Bukan sebab sejuk. Sebab rasa macam tak berapa nak sejuk sangat lah. Lepas tu terkejut sebab angin terlalu kuat. Aku nak jalan pun susah. Aku sebenarnya aku nak ambil video pemandangan kat sini. Tapi tak best lah. Hujan. Macam mana nak ambil? Dekat sini tak ada kabus. Kat sana ada kabus. Sini tak ada. Mungkin kawasan ni zon larangan berkabus kot. Sambil aku berborak ni, korang tengoklah dia mencuci pinggan mangkuk gelas mesin. Tengok berasap. Tu dah macam Batman dah. Yalah, jalan pula. Tu ya member kita. So nak bawa korang kerja jalan sikit. Tengok tempat kat sini. Basah sepanjang hari, sepanjang malam lah. Macam tu. Tempat ni kosong. Malam ada lah dua buah kereta datang. Yang satu tu tak tahu siapa. Yang satu lagi tu family kot. Sampai sini dalam pukul 10 lebih macam tu lah. Lepas tu tanya ni. Tanya owner. Tanya tuan tanah. Mana tuan tanah? Lepas tu aku cakap lah, tuan tanah tak ada kat sini. Sebab saya pun contact pun saya call semalam. Tapi orang tu dia cakap dia dah booking lah. Aku cakap kalau dah booking boleh lah pasal kemah sini kan. Tapi tak tahulah, mungkin ada anak dara kot. Lepas tu dia tengok kita orang ni 3 orang kan. Tak berapa nak meyakinkan sangat kot. Ataupun dia tak tahu pasal kemah ke. Tu tak tahu. Sebab dia macam give up lah. Lepas tu dia turun sebelah. Mungkin dia pergi tidur hotel kot. So agak frust jugalah. Sebab aku punya tujuan untuk kedatang sini sebenarnya untuk ambil video dan juga ambil gambar something lah. Makro ke macam tu. So tak kesampaian. Ada makro pun, ada serangga-serangga cantik pun. Sebab nak ambil tu tak boleh sebab hujan kan. Aku tak berapa nak berani sangat lah. Takut nanti aku punya lens nanti masuk air. Nak guna lens cinematic pun tak boleh. Lens makro pun tak boleh. So macam kalau korang boleh nampak belakang tu. Ada sungai. Nampak. Ni kau boleh mandi best ni. Tapi sebab terlalu terang, lagi bersuluh. Tak ada pun. Sedih. So kat sini ada singki, ada tandas. Belakang tu aku tak pasti surau ke ataupun tempat tinggal orang bekerja ke, tak tahulah. Kosong lagi. So sinilah kehidupan kami kat sini. Sekadar macam ni. Dia rasa sejuk je lah. Benda lain tak dapat. Ni pokok apa ni? Ni bulu-bulu nampak. Ni pokok apa ni?
Ni pokok ni kan, buah ni kan. Kalau letak apa LED kat dalam ni kan, cantik. Okay. Kita orang nak prepare breakfast dulu. Okey. Jumpa lagi. Okey, sup. So ini adalah video dari dalam tandas. Tak ada aku bukan buat apa pun. Saja tunjuk tandas je macam ni lah dalam ni. Boleh lah. So hari ni ada satu geng dari KL. Ah, semut. Pusing tak? Kita orang pasang kemah. Kita orang dah siap nak balik lah. Ada rasa kecing buat kali terakhir sini. Jam eh. Ya, kita pasang kemah. Dia lewat satu hari saja. Kalau tak boleh geng. Tukar tempat sebab kat sana angin terlalu kuat. Kat sini pun angin kuat tapi at least ada penghadang. Dinding ni sebagai penghadang. So kami paksa menunda untuk seketika untuk masang kemah. Kebetulan lah kan. Okay, so aku dah balik daripada apa tadi, Hikers Paradise. Ah, lupa pula. So aku sekarang dekat ni dah sekarang dekat Masjid Lodging. So aku saja je sebab aku camping semalam rasa macam tak puas hati. Tak puas hati dengan banyak-banyak faktor lah. Salah satu faktornya tempat tu tak ada penyelia. Dan apa lagi? Dan yang kedua, dia punya kemudahan yang disediakan tu macam tandas kat situ, singki kat situ. Kalau tandas okey lah, satu je tak apalah. So singki tu patut dia letaklah satu lagi dekat tempat kita orang pacak kemah tu kan. Dan lagi dia punya harga terlalu mahal. Mahal tu bagi aku bukanlah aku nak berkira, tapi dia macam biasa okey tapak kan, tapak lepas tu kemah macam tu kan. So semalam aku buka fly sheet kat atas tu pasal aku letak kemah bawah kan. So kemah bawah tu dikira, fly sheet atas pun dikira, untuk sewa tapak pun dikira, lepas tu kereta pun dikira, lepas tu dikira kepala pula. So macam itulah. Aku sekarang kat atas ni. Sebagai aku tempat tu macam banyak lagi lah yang perlu ditambahbaikan. Dia perlu memerlukan penambahbaikan yang tak adalah banyak sangat. Tapi untuk dia ada suasana berkemping lah kan. Macam letak satu wakaf tempat ada duduk. Lepas tu kat tengah tu letak pun untuk fire camp, bukan fire camp, macam nak BBQ ke kan, untuk kumpul. Lepas tu macam untuk lepak-lepak kan. Lepas tu tempat membakar patut dia sediakan kan. Tempat bakar untuk ni tandas lah, tak boleh lalu pula. Lepas tu untuk apa lagi, dia punya tepi tu sebab dia pokok tak ada, sepatutnya dia letaklah macam tiang-tiang kat bawah kan. Dia tak boleh lalu sini. Dia letak tiang-tiang kat bawah ataupun
yang tinggi ke kan, yang level-level macam 10 kaki ke macam tu lah. Tiang tak payahlah besar sangat kan, untuk senang orang nak nak ikat fly sheet kan. Sebab tempat, sebab tempat macam ni yang tempat kosong pasal berangin, dia memang kena pakai fly sheet. Tempat yang selalu hujan, kalau tak hujan pun biasa kita, macam kalau aku pun pergi camping pun akan pakai fly sheet juga. Nah, kalau bagi korang yang tak pernah berkemping lah, seeloknya ada fly sheet kat atas. Walaupun kemah tu macam kemah iglu ke, bentuk A ke, tak kisahlah bentuk apa pun, walaupun dia kat atas pada kemah tu dah ada dia punya fly sheet dia, tapi tu rapat dengan kemah. So macam untuk, macam aku semalam aku buat kan, dia kemah tu untuk kata apa yang saya cakap, untuk nak memasak ke nak buat apa-apa lah dekat luar pada kemah. So fly sheet tu amat penting. Aku dah basah belakang, aku pusing kamera eh, kau tengok tempat ni. Okay, ni tapak perkhemahan lodging. Semalam aku dah call dah, tapi sini memang penuh. So aku tak pernah tengok lagi, aku tengok dalam gambar nampak menarik. So sini lagi lawa. Tempat dia memang jauh lagi lawa pada semalam. Dan pemandangan dia, ni sebab berkabus. Kalau tak berkabus, nampak depan tu Bukit Bukau, Gunung Ganan, Ganan, Gunung Ganan kat sebelah sana. Basah ke? Janganlah basah. Okay, so sini ada menara telco kot, pemancar. So aku nak ambil sini je, aku tak nak masuk dalam, tak nak. Okay, so macam yang dekat sana tu kan, mesti ada, ada flash sheet. So tempat ni memang lawa. Tapi sayang ni semalam aku call, tempat ni dah dah penuh dah sampai sampai raya Cina tak silap. Macam tu lah. Lepas tu katanya akan ditutup ni sementara untuk renovate apa dah. Tapi tempat ni memang lawa. Dia ada dia punya tapak tu kan, petak-petak ada, senang lah. Okay, so berdasarkan cerita aku pasal tempat camping aku semalam, aku rasa owner tempat tu kena kena buat sesuatu lah untuk kata, sebab tempat tu dekat kamera kan, orang nak camping dekat kamera. Tak susah nak cakap lah, angin kuat, mata masuk air. Lepas tu aku bukan nak condemn, bukan nak menjatuhkan sesiapa pun. Sebab aku, kalau aku pergi tempat mana-mana pun, kalau aku buat review ke, review pun cuma je, tak ada bayar pun. Itu ikhlas dari hati aku untuk tolong promosikan tempat, tempat-tempat yang kata menarik, yang patut dikunjungi, ataupun bagi mereka yang tak tahu mana nak pergi kan. So aku dah tunjuk sedikit macam guideline lah, macam tu. Aku tak minta bayaran pun. Yang mana tempat yang aku cakap okey tu tak ada bayaran pun. Tapi tempat yang macam tak berapa okey, aku terpaksa bagi tahu benda tu betul lah. Untuk kebaikan bersama. Owner tempat tu untung, untung dari segi dapat duit. Lepas tu yang pelancong tu untung, dapat tempat yang best. Okay, so jumpa lagi di next video. Banyak lagi petualangan yang aku akan lakukan. So jumpa lagi, bye bye semua. Assalamualaikum, adios amigos, sup.